Hai guys, hari ini aku mau datang ke ulang tahun kesayangan aku, Ahmad Sudira. Dia ngerayain ulang tahun hari ini. Aku udah beli kue ulang tahunnya. Kadonya nanti aja nyusul. Karena gue tadinya gak mau ngerayain, anaknya tiba-tiba pengen dirayain. Akhirnya gue beli beberapa kue dan udah aku langsung kirim ke rumah Dira di Depok. Sekarang ikutin terus ya keseruan Dira ulang tahun. Aku akan ngasih kejutan-kejutan buat dia. Pokoknya nanti aku akan seru-seruan bersama teman-teman Dira. Ini nggak dirayain sih, cuman hanya tiup lilin. Maklumlah anak-anak biasanya kan pengennya kalau nggak dirayain maunya dirayain. Ya udah seala kadarnya aja aku mau ngerayain ini. Nggak bukan dari perayaannya sih, yang lebih penting itu ucapannya, maksudnya serta doanya dari semua teman-temannya. Pokoknya buat aku, mudah-mudahan Dira di ulang tahun yang ke-7 ini dikasih kesehatan, pinter, soleh, dan ibadahnya semakin rajin lagi, sholatnya nggak pernah ketinggalan lagi, kebaikan Dira, anak yang soleh, anak yang nurut, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, serta menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua dan sekelilingnya. Itulah ucapan dari aku buat Dira. Oke, kita jalan sekarang. Aku mau jalan ke Depok dan aku mau naik motor. Oke guys, sampai ketemu nanti di Depok. Hai guys, hari ini aku lagi siap-siap. Kebetulan di sini ada teman aku. Ini teman seperjuangan dari dulu. Namanya Eka Puspitasari. Nah, di sini aku lagi datang ke ulang tahun. Sekarang lagi siap-siap. Yang ulang tahun lagi main handphone tuh. Dia lagi nungguin teman-teman yang mau datang ke sini. Nah, ini udah pada datang ibu-ibunya. Halo. Halo, ada Dara di situ. Semuanya ada Bude juga. Ini guys, kita udah siap-siap. Ini sekarang lagi siap-siap tuh. Ini kuenya, bawa keluar semua ini kuenya. Itu nggak apa-apa, tutup dulu biar nggak dilalerin. Nanti kalau udah buka makan. Enggak, taruh di atasnya aja. Nih kita nanti makan-makan. Ini kehebohan kita hari ini lagi bikin ulang tahunnya Dira. Nah, Dira itu di sini tuh udah pakai poster gini guys. Keseruan kita hari ini tiup lilin bersama Dara. Ini abangnya nih, abang Kucrut. Ayahnya ayah Bek-Bek. Katanya anak Om Eri ngomongnya ke saya. Iya. Anak Om Eri. Orang mukanya juga mirip. Perutnya juga mirip. Iya. Tapi suruh sekolah di Madura, di pesantrenin nggak mau, dia maunya ke sini. Jadi di sini ada aku. Ya udah kalau gitu nggak usah ikut ke Madura lagi ya. Ikut. Katanya males. Ya. Ini nenek nonton lo nanti, nenek. Dira, ulang tahun yang keberapa? Ke-7. Terus ulang tahunnya hadiahnya mau apa? Mau apa? HP. HP apa? HP Oppo. Ya Allah. Beliinnya. Hah? Beliin. Ya, tapi nanti tunggu Om pulang dari Amerika ya. Guys, ini yang ulang tahun guys, minta hadiahnya HP. Gimana ini deh guys? Seruan kita guys. Tiup lilin. Iya. Nanti tayang di YouTube aku ini. Tiup lilin. Ada yang ulang tahun bersama partner aku di atas. Iya lah, HP mahal ya Om.
Jangan berebut bangku, tempatnya luas banget soalnya. Jangan berebut bangku, tempatnya luas banget soalnya. Tuh. Jangan berebut bangku. Soalnya di sekolahan udah kita berebut bangku. Oh. Heeh. Ya. Udah selesai, kita mulai. Buat teman-temannya Dira, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ini Dira enggak diraya-rayain, cuman dia minta tiup lilin aja katanya sama teman-teman di tetangganya. Alhamdulillah Dira hari ini udah yang ketujuh tahun ya, Dir. Iya. Yang ketujuh tahun, mudah-mudahan Dira jadi anak yang pinter, jadi anak yang soleh, jadi anak yang nurut kepada kedua orang tua, serta rajin sholatnya, jangan berhenti-berhenti sholat, terus doain orang tua dan om ya. Iya. Pokoknya doa yang terbaik dari aku buat Dira, sukses, pinter, anak soleh. Terus ini mau om omong ini, ulang tahun ini minta hadiah apa? Mobil, HP. HP. Belum punya HP. Oh, usia nama. Belum punya HP. Belum punya HP. Gimana dari kemarin dikasih tab 2, minta HP lagi. Iya. Iya, tablet udah 2. Tunggu Om habis jalan-jalan ya. Beliinnya belakangan aja. Omnya mau ke Amerika dulu. Gimana nih? Sama teman-temannya mau ngomong apa? Makasih udah dateng. Jangan begini dulu. Doain ya. Doain Dira. Doain Dira biar sehat, dan dia anak pinter. Omnya tambah banyak rezekinya. Amin. Sehat-sehat omnya. Amin. Amin. Sehat, panjang umur. Amin. Oh, selama ini masih kurang baik ya? Enggak baik. Panjang umur gitu. Oh, jadi selama ini masih kurang baik ya? Kalau kurang baik gimana jahatnya om ya? Belum dapat handphone baru lagi kali. Iya. Oke, teman-teman, anak-anak semuanya, kita teman-temannya Dira, kita langsung nyanyi aja ya. Ayo pimpin nyanyi. Eka, tiga. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Tiup, tiup. Sekarang. Tiup. Juga. Sekarang. Juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga. Ayo Dira, spesial. Ayo, Dira. Buat siapa kuenya? Buat mama, sama buat mama, sama om, sama aja ya. Iya. Ya, coba kasih mama ke om. Tapi bisa lagi. Ya, om. Ini susah, tolong pegangnya. Saudara mau juga. Ya, ya coba kita aturan sendok ini kok ini. Iya, ada nomor sendok. Coba kasih omnya, kasih suapin. Ayo, omnya dulu dong. Omnya dulu, omnya dulu. Omnya dulu, omnya dulu. Ayo. Lebih ya, Dir. Ayo. Ya. Lebih cepetan ke mulutnya ya. Coba ini kalau ke mulutnya. Ini guys, keseruan Dira hari ini. Alhamdulillah kita udah tiup lilin. Udah namanya anak kecil ulang tahun, jadi udah diseneng ya, ditiupin lilin aja dia udah seneng. Alhamdulillah ada kue-kue yang cantik-cantik, ada kue yang karakter yang bagus-bagus. Pokoknya dia udah seneng banget dengan ulang tahun hari ini. Sehat selalu ya.
Sekarang Dira mau ngapain? Buka kado. Nah, sekarang Dira mau buka kado. Alhamdulillah temennya ada yang ngasih kado dua. Coba buka yang satu. Isinya apa? Apa ini? Sendal. Sepatu. Itu dari siapa kadonya itu? Farel. Ini dari Farel. Selamat ulang tahun, Ahmad Dira. With you all. The best. The best, Farel. Terima kasih Farel, gitu dong. Terima kasih Farel. Nah, ini satunya. Yang kedua. Bisa enggak? Ini yang ulang tahun udah buru-buru pengen buka kado, guys. Kado. Kebagian enggak depan? Apa ini? Tuh, apa ini? Sendal lagi. Sendal alhamdulillah baru. Jadi enggak perlu beli sendal lagi, ya kan? Lumayan sendal. Iya, jadi kadonya dapat sendal dua-dua. Pas. Iya, alhamdulillah. Doanya gimana buat teman-temannya? Makasih yang baik kasih kado. Yang buat ngasih kado Farel, Bip, makasih udah dikasih sendal. Bagi saring satu, jangan. Bagi saring jangan, bagi-bagi, bagi rejeki. Dira lagi bagi-bagi rejeki, guys. Tuh. Dira kakak Lita tuh sama kakak Seren tuh. Dira bingung mau yang mana dulu? Satu-satu, Dira. Ya udah bagi aja itu. Bip, bip, bayar Farel udah belum Farel. Masih ada. Masih ada. Yang udah. Kurang berapa? Mei, kurang berapa? Eh, kesirannya satu. Emaknya enggak, Om. Emaknya enggak. Ya. Udah semuanya ya. Nah guys, gue baru pulang. Ini udah sore, tadi aku berangkatnya pagi. Ini gue baru pulang nih. Baru pulang, ternyata hujan-hujanan. Aku pakai jas hujan. Ini jas hujanku langsung aku keringin di bawah kipas AC. Jadi biar langsung kering, guys. Nih, sekarang aku udah buka pintu. Gue mau ke rumah. Nah, ini aku udah sampai rumah, guys. Alhamdulillah tadi keseruan di ulang tahunnya Dira seru banget. Namanya anak kecil ya, dikasih ulang tahun tiup lilin aja dia udah seneng banget. Dan terus ada beberapa temennya, padahal mamanya Dira itu gak pengen, maksudnya gak mau temennya itu ngasih hadiah gitu. Cuman ada beberapa, karena hanya tiup lilin doang, gak diraya-rayain. Cuman ada beberapa temennya Dira yang ngasih kado, dan kadonya itu sendal. Dira kan demen banget sendal. Jadi Dira itu buka kadonya tadi udah gua ambil di fotonya, nanti lihat aja di sini ya. Pas Dira buka kado udah gua ambil tadi videonya, nanti pasti kalian udah tahu sendiri. Nah, ini keseruan aku hari ini, guys. Mudah-mudahan kalian bisa mantengin terus channel YouTube aku, dan kalian juga kasih support terus buat YouTube aku. Dan sarannya buat kalian semua, pokoknya jangan lupa yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan yang belum like, komen, serta kasih saran buat kalian semua. Begitulah guys keseruanku hari ini. Terima kasih udah mengikuti aku. Thank you.